Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pagi hari ini kita masih diberi Allah kesehatan lahir dan batin, sehingga kita dapat dalam kehidupan seperti biasa melakukan aktivitas sebagai pandai besi. Hai sahabat Bila, pagi hari ini kita mendapat request pesanan dari kawan dari kunci roda bekas mobil, sebelahnya sudah patah, ingin dibikin tombak babi untuk jaga-jaga kebun. Sahabat Bila, kali ini kita masih di dalam seputaran alat perkebunan. Ini tombak babi yang sering mengganggu tanaman, akan kita coba dari bahan kunci roda mobil. Semoga prosesnya memuaskan. Kita mulai dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Semoga kerjaan kita sukses dan lancar, tidak ada halangan suatu apapun. Thank you.
Ya, sahabat Bila, alhamdulillah video kita pembikinan tombak untuk berburu ini pesanan dari kawan kita dari pedalaman Kalimantan untuk berburu babi. Yang hama babi sekarang ini di Kalimantan sangat meresahkan masyarakat. Jadi ini kawan dari Kalimantan, Pak Anton ini mantan preman, ini sekarang sudah berkebun, bersawah, bercocok tanam. Alhamdulillah beliau memesan tombak, tombak dari bahan bekas kunci mobil. Demikianlah, alhamdulillah. Jangan lupa tonton sampai habis video kami biar bisa berlanjut ke video-video selanjutnya. Demikianlah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.